Kota Kabupaten Jembrana pada malam hari ini diwakili oleh Sekeangkung Dharma Suara Banjar Petraman Batu Agung, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Tradisi ke Pak? Tradisi ketahun. Enak. Duta Kabupaten Karangasem. Hadirin yang berbahagia, inilah Sekeangkung Chandra Gurnito, Banjar Agung, Duta Kabupaten Karangasem. Bangkit Karangasem! Bangkit Karangasem! Bangkit Karangasem! Hadirin dan penonton yang berbahagia, sebagai penampilan pertama Sekeangkung Dharma Suara Banjar Pekraman Batu Agung, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana akan mempersembahkan tabung klasik Kekelentangan dengan judul Pulo Kerti, penata karawitan Iwayan Gama Astawa. Makna sebuah keseimbangan dengan pengorbanan yang tulus ikhlas untuk sebuah kebaikan merupakan ide dasar dalam karya ini. Pulo Kerti secara harfiah terdiri dari dua suku kata, yaitu pulo dan kerti, yang mana pulo berarti menanam, kerti bermakna hasil. Mengacu dari pengertian pulo kerti yang berarti arti menanam sesuatu untuk kebaikan, menjadikan pokok pikiran dalam bereksperimentasi sebuah keindahan dengan maksud keikhlasan berlandaskan kebaikan. Dalam proses perwujudan karya seni, penata mengacu pada uger-uger tabuh klasik Angklung Kekelentangan yang ditata melalui harmonisasi tanpa meninggalkan makna dari tabuh klasik Kekelentangan tersebut. Secara filosofis, tabuh-tabuh Kekelentangan biasanya dimainkan dalam acara keagamaan seperti Manusa Yadnya, Dewa Yadnya, dan Pitra Yadnya. Dari fungsi tersebut, penata mengemas pola parade angklung pada pesta kesenian Bali tahun ini.
Hadirin dan penonton yang berbahagia, kita sambut dengan meriah tabu kelasi kekelentangan dengan judul Pulekerti Duta Kabupaten Jembrana. Salah ya tempat ya nih. Salah ambil tempat. Jelang ini. Thank you.
feeling dia, Bang. Kentang udangnya sawang goreng dan asam. Oh, yeah.
dosen Lia. Oh, di apa isi? Oh, dia di fotografi. Fotografi isinya. Oh. Sekurang dia di Betawi. Kita Kabupaten Karangasem. Penampilan perdana ini. Dan pada malam hari ini akan mempersembahkan sebuah tabuh klasik kekelentangan dengan judul Tung Tung Tangis. Tabuh Tung Tung Tangis adalah berasal dari kata tung tung dan tangis. Tung tung yang berarti ujung, sedangkan tangis yaitu tetesan air mata atau perasaan sedih dan duka. Jadi tung tung tangis artinya di ujung rasa sedih atau duka diikuti dengan tetesan air mata. Dan hal ini terjadi apabila seseorang ditimpa musibah. Suasana berkabung seperti ini biasanya terjadi dalam pelaksanaan upacara Pitre Yanyu atau Ngaben di Bali. Upacara Pitre Yanyu atau Ngaben di Bali sangat didukung oleh suara gamelan angklung dan tabung tung-tung tangis yang biasa ditampilkan dalam upacara dimaksud. Sebagai pembina tabuh, Iwayan Iketut Rake. Hadirin para penonton yang berbahagia, mari kita sambut bersama penampilan perdana dari Duta Kabupaten Karangasem yang mempersembahkan tabuh klasik kelentangan Tung Tung Tangis.
Thank you.
goblok. Angklung Chandra Gurnite, Duta Kabupaten Karangasem akan mempersembahkan Tari Wiranate. Tari Wiranate menggambarkan kegagahan dan keagungan seorang raja. Melalui kombinasi gerak tarian ini akan memperlihatkan kelincahan dan kemampuan para penari dalam mengekspresikan karakter seorang raja yang terkadang lembut dan keras. Tarian ini diciptakan oleh Inyoman Kaler pada tahun 1946 sebagai pembina tabuh Iketut Rake dan pembina tari Nimade Inten. Baiklah hadirin para penonton yang berbahagia, kita saksikan bersama Tari Wiranate, persembahan Duta Kabupaten Karangasem.